Oh, tisu itu tempatnya di sini. Ah, gila. Kosong semua tisunya. Cuma disisain tisu kayak gini coba. Gila nggak? Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Oh ya, hari ini tuh saya mau ke supermarket cari tisu. Soalnya kemarin kan tisu di supermarket dekat rumah saya itu habis. Gak tahu ini gara-gara virus corona ini. Ah, tisu di mana-mana habis. Coba ini ntar kan mau cari di supermarket yang agak jauh. Siapa tahu ada. Ya udah kalau gitu saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Akhirnya udah sampai di depan supermarketnya. Hari ini dingin banget. Padahal bulan 3 loh. Gila. Oh ya, karena ini juga nggak bisa bawa kamera, saya ngatin dulu ya. Ntar video lagi di dalam. Okay. Oh, untuk buah-buahan kayaknya nggak perlu deh. Beli apa ya? Oh iya. Nah, kalau di Jepang, apa namanya ya? Kalau disendirikan gini, berarti itu harganya lagi diskon dia. Lah, tapi nggak semua barang di sini. Oh ya, karena di rumah nggak ada wortel, beri wortel lihat segini banyaknya cuma 100. Pokoknya kalau disendiriin kayak gini itu pasti murah. Biasanya sih agak cacat, tapi yo juga nggak banyak cacatnya dikit. Lagi ya. Itu brokoli masih ada kayaknya di rumah, nggak perlu deh. Nggak perlu. Masih banyak, cari yang lain aja lah. Cumi-cumi. Ini cepat sentuh. Kalau ada kayak misalnya kayak ini, berarti itu turun 20%. Tapi nggak suka juga makanan kayak gini. Ada yang suka sushi, ini sushi banyak. Tinggal makan. Ini ikan-ikan. Beli nggak ya? Nggak usah lah. Udah pada habis ikan-ikannya. Kerang. Mau kerang? Ini daging sapi. Oh ya, daging sapi ini. Tuh, setengah harga. Mahal banget ya, pokoknya segini loh. 700, tapi setengah harga. Itu ada lambangnya setengah harga, jadi sekitar berapa ya, 400-an lah, 400 lebih, 400-an lah, tapi cuma sedikit. Ini juga ada tahu putih, gak salah. Coca-Cola. Di Indonesia mah udah banyak kayak gini. Oh, tisu itu tempatnya di sini. Ah, gila. Kosong semua tisunya. Cuma disisain tisu kayak gini coba. Gila nggak?
Gila enggak? Di sini tisu juga habis. Enggak ada tisu, tisunya habis. Aduh, aduh. Mau cari tisu di mana coba? Aduh, nope, nope. Tisu di sini tuh banyak kok, enggak ada sama sekali. Ah, ya pari. Di sini pun juga enggak ada tisu. Gimana mana tisu udah habis coba, gimana coba? Mau cari tisu di mana lagi? Oh, eh. Mau cari tisu di mana lagi coba? Kok bisa di sini juga habis? Oh, sudah capek-capek jalan jauh. Di sini juga nggak ada tisu. Gimana coba? Aduh. Mau beli apa nih? Cuma mau beli tisu. Malah nggak ada tisu. Beli teri. Ini teri nih. Tapi aku nggak suka teri. Aku nggak suka teri, guys. Ya, apa ya? Teh, teh Jepang udah banyak di rumah teh Jepang. Irana nggak perlu. Cari apa ya? Kalau nggak ada tisu. Saya itu kalau di Jepang itu suka yang cari yang kayak gini. Jadi ini tuh kayak makanan-makanan udah jadi, tapi kalau sudah sore itu turun harganya. Beli apa ya? Ini karage. Beli ini aja lah. Oke, udah beli karaage juga, wortel sama karaage. Oh, ini kayak kelihatannya lezat ini. Siapa yang mau makan? Semua harganya udah turun jam segini. Biasanya ini semakin malam itu turunnya semakin banyak. Kalau ini masih di Jupa Center, ntar mungkin bisa setengah harga, 50%. Bagi yang pecinta sake, oh sake tinggal milih ini. Lihat, mau pilih yang mana? Ini semua oh sake. Bagi yang suka mabuk, kalau saya kan gak mabuk, jadi gak akan beli lah kayak gini. Tinggal pilih tuh. Ini semua juga. Lihat, ini semua oh sake tahu. Oh sake itu minuman keras. Kalau di Indonesia itu Jowo. Osake itu bir khas Jepang, asli Jepang. Ini semua juga osake. Tinggal pilih aja yang suka mabuk. Gila, macam-macam osake itu banyak banget di Jepang. Oh, udahlah pulang aja lah, malas gak ada tisu, dingin juga. Udah pulang, bayarlah. Gak ada waktunya bayar, bayarnya di sini kasirnya. Gila, di supermarket sebesar ini pun tisu juga habis. Mau cari tisu di mana? Coba. Ya, bagi yang baik hati tolonglah kirim apa namanya? Masker dan tisu. Sumpah di sini udah sulit banget cari masker dan tisu. Oh, demam corona kayaknya ini.
Minta doanya ya yang di Indonesia, semoga kita yang semua orang Indonesia yang ada di Jepang itu nggak sampai lah terjangkit virus corona. Soalnya memang lagi apa ya, lagi booming-boomingnya lagi ini. Udah banyak juga orang Jepang yang kena corona. Jadi takut juga tinggal di sini. Ya semoga aja nggak terjadi apa-apa. Tapi katanya di Indonesia juga udah banyak ya guys yang terjangkit. Ya Allah, semoga cepat hilang lah virus ini. Amin. Ya udah, karena hari ini juga nggak dapet tisu, sampai di sini dulu ya video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.